Assalamualaikum guys. Ning video sekian Mimi KS arek ngrokna edukasi Bapak Dokter. Yuk pada ngrokna sekabehane ya guys. Perlu juga dukungan suami atau keluarga untuk mendorong anggota keluarga ibu untuk melakukan pemeriksaan kehamilan Bu ya. Supaya kehamilannya bisa terjaga. Lalu apabila terjadi tanda-tanda bahaya seperti pada saat sebelum melahirkan, ya barangkali ada anggota keluarga. Iya. Kemudian yang kedua itu ada memberi banyak asi yang positif. Nah ibu itu biasanya kalau ada anak atau cucu sebelum 6 bulan apakah diberi peringatan? Diberikan Bu. Ora, Pak. Asi baik. Iya. Karena belum siap lambung untuk mencerna makanan-makanan yang berat. Nah, bayi itu sebaiknya 0 sampai 6 bulan itu diberi asi air susu ibu secara eksklusif. Jadi tidak ada tambahan lain. Asi yang pun kalau diberikan support, disupport pula. Yang pertama bisa mengeluarkan uang, kemudian bisa basa, kemudian juga penyerapan kepada bayi itu maksimal. Karena yang paling baik itu yang alam yang dia tadi, air susu ibu. Selain murah, karena alami dari seorang ibu. Dan di dalamnya juga tidak kalah penting manfaatnya. Di dalam itu ada, di dalam asi itu memiliki berbagai macam gizi yang diperlukan bayi. Dan juga insya Allah Bu, si bayi itu bayi itu air susu ibu yang sangat bermanfaat. Nah pada saat bayi baru lahir usia 0 sampai 7 hari itu, pada saat asi pertama keluar itu asi paling baik Bu. Jadi mengandung kolostrum seperti kekebalan untuk anak. Iya, orang apa? Sebaiknya pada saat ibu mempunyai anak atau cucu setelah satu jam pertama kelahiran diberikan yang penting, ya Bu ya. Iya. Jadi jangan khawatir si asi ini keluarnya sedikit atau nggak keluar. Jadi besar kepalanya aja. Bahaya lagi juga kalau anak itu kecerdasan itu turun, jadi susah untuk menerima informasi itu dampak pada jangka panjang. Makanya ibu-ibu yang mempunyai cucu agar anak dibawa ke posyandu supaya dipantau pertumbuhan dan perkembangannya. Menggunakan air bersih, nah, Bu. Ibu-ibu pasti sering menggunakan air bersih Bu ya. Air dengan bersih itu bisa dilihat, diraba atau dicium Bu. Nah, menurut Ibu air yang bersih itu kayak gimana Bu? Ciri-cirinya? Airnya bening. Bening, rinching. Ya benar Bu. Jadi air dikatakan bersih itu ada empat syarat pilihan atau berapa? Yang pertama tidak berwarna, jadi tidak keruh, dibutek dari wajahnya juga. Waktu dibutek, terus beli mampu langkasinya, langka debu, itu dikatakan air bersih, tidak berwarna, jadi putih bersih. Kemudian tidak berasa. Nah, banyu sih bersih itu tidak berasa asin. Tidak berasa manis, jadi ya air ketiga tidak berasa apa-apa. Ya. Kemudian tidak berwarna, tidak berasa, tidak keruh juga termasuk, tidak berbau. Jadi ada empat, tidak berwarna, dan tidak berasa. Nah, itu air yang sehat. Kita perlu menggunakan air yang bersebenarnya untuk keperluan memasak, meminum, buat minum, untuk mandi, dan untuk mencuci pakaian. Ada oli obat. Untuk apa?
mah gula mah beda kita mama duh tambah duit las gula ayo niliki bareng-bareng ibu ayo pada niliki niliki sing lagi sakit bari sembuh ninga bakal ngerasa punya mati, bakal bunda setengah ya. Yuk, ikut wes. Ada kelang. Gula, apa wesnya? Ih, kok mau. Ada pek. Kok kan tahu. Kita